Hai. Belum ada yang lihat. Hai. Tebak siapa? Halo, hai Onil, hai kentang goreng. Hai, tebak aku showroomnya sama siapa? Aku udah nyiapin space buat seseorang. Hai Bunda, hai. Hai semuanya tuh, dengar suaranya. Cara lihat itu gini ya. Oh iya gini. Hai, tuh rambutnya siapa ya? Oke, okay, please welcome to Mob. Please welcome to showroom Onil. Onil, wow. Lulu. Ini Lulu, bukan Nunu. Iya, Anda salah. Yang waktu kayak list. Oh, ini ya. Iya. Ini yang live atau yang ini? Yang live di kelas. Yang live. Oh iya benar ini ya. Hai guys. Kok jadi sama Lulu. Bukan dulu. Kok enggak kelihatan sih ini berapa gitu. Aku akan mulai setelah berapa ya viewersnya? Enggak kelihatan. Apanya? Iya, kok di sini nol sih, guys. Tapi emang suka gitu tau. Halo coy, itu katanya. Udah mandi belum? Udah, tolong ya, mohon maaf. Dia udah mandi. Udah wangi kok, tenang. Udah wangi kembang 7 rupiah. Oke, Lulu 71 kali. Tuh disuruh. Oke. Hai guys. Oke, aku mau bacain di podium. Bacainnya. Hai Kak Yun, Kak Mitsubishi, Edoja. Zeknya gak dibaca loh. Ini hai Kak Zek nomor 2, Kariko nomor 6, Korimun nomor 8. Hai. Hai Kak. Hai Kentang 10 terus 12. Edoja itu. Hai Kak Gil, mana? Udah tadi. Oh iya, udah. Hai Kak Adam. Wow, berpindah. Pindah. Kayak gue setiap baca selalu pindah. Terus kayak gue dua kali baca. Kalau lu apa tidak ada tugas, hai lu? Enggak ada. Lu emang enggak ada tugas? Enggak ada. Kan udah kuliahnya Senin sampai Rabu. Oh iya. Iya. Oh, gue tiap hari ya. Gak tau, gue cuma Senin sampai Rabu terus dikasih tugas doang gitu loh. Kalau lu kan kayak setiap satu hari itu ada kayak ngeleng. Ada lagi di sirkuit. Ada Zoom lagi sirkuit. Ada Zoom, nah kalau itu tuh nggak ada. Apaan sih? Ada virtual class. Iya, ada virtual class. Kalau gitu jarang gitu loh. Paling kayak sesekali itu pun juga bahas materinya tuh bukan yang lama gitu. Paling kayak 15 menit. Enak banget hidup loh. Tapi bingung juga ngapain. Iya, gue juga ada virtual kayak class, tapi gue juga nggak ngerti. Ya percuma dong. Kita ngomong gede banget. Iya, mohon maaf ya. Halo Kak O'Neil. Sebenarnya tuh tadinya aku mau showroom sendiri guys, cuman karena kebetulan ada kegiatan jadi ya udah aku ajak aja Lulu. Iya. Sebenarnya aku tadi ajak random aja yang mau siapa gitu. Terus aku gitu. Iya, jadi. Oke. Salam dari lu berisik lu. Oh my god. Halo coy. Gemoy. Siapa Gemoy? Hai Gemoy. Anil. Gue nge-tweet tuh. Oke. Lulu nge-tweet guys. BTW makasih buat gift-nya Kak Sal, Kak Rizky MVL, Kak Riko Double C, Kak Fadil Indonesia Baby OC, Cie, Kak Febiano, Kak Yosef. BTW, aku nge-lag gak? Adel mana? Ada Adel. Kayaknya dia nanti mau nimbrung juga gak sih? Sepertinya. Tapi gak tahu deh. Kalian ada punya pertanyaan enggak buat kita? Jokes bapak-bapak dong, jokes bepek-bepek. Nih aku punya jokes bepek-bepek. Ini baru aku baru tahu ini 2 hari yang lalu sih. Tapi kayaknya kalian udah tahu nih, jadi gini. Aku kalau mau punya kucing, oh, biar bepek-bepek banget, aku awalnya pakai pek. Oke. Jadi, aku mau punya kucing 2. Dinamainnya, yang satu namanya satu. Nah, yang kedua namanya dua. Jadi, kalau yang satu mati, masih ada dua. Jujur ya, gue mikir kayak jokes itu, lo itu waktu pertama gue baca itu kayak lucu banget. Si, bener kan? Jadi tuh maksudnya tuh kalau misalnya ada kucingnya yang satu udah mati, emang yang dua masih ada.
Tapi kan cuma satu. Ya iya, tapi kan namanya dua. Namanya dua. Itu. Emang bapak okay. Kalau lucu ketawa, kan? Lucu lah. Kalau bapak-bapak ketawa emang si. Kebanyakan sih ya kan katanya bapak-bapak. Emang bapak gitu. Kalau bapak-bapak kayak he 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 gitu. Bapak juga gitu. Itu si. Nah, kalau habis. Kalian punya enggak yang jokes bebek-bebek? Cerita awalnya tuh aku kayak, apa? Kenapa Anda lebih milih jokes bebek-bebek? Gak tahu ya, soalnya kalau receh-receh tuh lebih masuk. Iya sih. Daripada kayak misalnya plesetin-plesetin gitu loh, plesetin-plesetin nama atau nama benda, itu aku lebih ketawa gitu dibandingkan yang kayak lawakan gitu, enggak tahu. Aneh sih. Tapi aku jujur ya, aku jarang banget ketawa denger lawakannya Onil jujur. Yang cuman ketawa tuh cuman Adele. Aku berterima kasih banget sama Adele. Kopkun ka Adele. Sawadika. Oh iya, kita cerita aja kenapa bisa suka Thailand. Kenapa ya? Kenapa tuh? Kenapa ya? Gak tau, gue juga gak tau kenapa suka Thailand. Kenapa? Karena apa ya? Gak tau. Pertamanya tuh kayak dari flora gitu gak sih? Oh. Aku tahu Thailand dari flora gitu. Terus dari The Gifted loh pertamanya. Lu nonton? Nonton. Abis dong, enggak dong. Terus? Terus ya suka aja sama pemainnya. Jadi yes. Terus jadi keliat yang lain. Terus juga tiba-tiba saya melihat Together gitu ya. Oh gitu. Kan lagi booming pada masanya gitu loh. Gue belum nonton kalau Together. Iya. Yeah. Soon mungkin. Film Thailand yang pertama kali kalian tonton. Ini apa First Love First apa? Yang utang mesti yang ceritanya ada anak cewek yang suka sama cowok tadinya jelek terus dia pas jadi cantik. Oh, yang rambutnya pendek bukan? Iya. Iya tahu, tapi enggak nonton. Oh, kayak dulu tuh rame banget enggak sih itu? Iya, itu rame banget. Tapi gua dulu tuh belum kayak suka gitu loh. Terus lu nontonnya apa? Kalau gue pertama kali Bad Genius film. Oh iya benar-benar. Hmm. Aku juga nonton Bad Genius. Waktu itu pas bulan puasa apa tuh? Kan aku nanya tuh di Twitter, saranin dong film gitu. Terus ada yang banyak banget yang nyuruh Bad Genius. Terus ternyata seru gitu. Film gitu. Apa yang series? Film. Film dulu. Belum tahu series Thailand waktu itu, masih kayak film dulu. Terus gara-gara FYP itu, TikTok tuh udah lama banget jujur. Jadi nonton series Who Are You tuh. Iya. Lu juga? Enggak sih. Gue Who Are You nontonnya Korea. Oh, yang Korea iya. Iya, gue nontonnya Korea. Tapi lebih jahatan yang Thailand sih. Jujur iya sih, terus kayak apa ya? Tapi gue lebih enggak sih selera juga. Sama, iya selera sih. Mungkin karena gue pertama nontonnya Thailand, jadi enggak kebayang yang Korea gitu. Bad Genius. Lu nonton gak kalau Bad Genius yang film? Nonton, gue nonton yang yaudah, lu kasih rate berapa? Itu sih, saya kasih 9 per 10 gak sih? Kasih rate ya, jangan kasih blue. Oke. Terus kayak gue bingung, gue harus ketawa atau gimana? Kalau diem kasihan gitu, gue ketawa juga gue kepaksa ya gitu ya. Si. Oke, kalau aku sih ngasih rate-nya berapa ya? 9.5/10. Soalnya aku pertama kali lihat film yang gitu sih. Jadi kayak seru banget menurut aku. Itu keren aku banget gue. Ya, keren. Sekeren itu. Sekeren itu. Ya ampun, Nil, maaf ya guys. Usahaku ya itu usaha. Iya, usahamu. Makasih. Yeah. Oke. Aku bacain yang ngasih gift dulu, oke? Okay? Apa nih? Makasih Kak Pit. Makasih Kak Gandakai. Makasih Kak Pit, Kak Fikri. Kak Almaki 21 kasih giftnya. Terus sampai mana tadi ya? Kak Almaki. Hah? Kok diem? Terus gue mikir lu kasih rate berapa? Oh 9 9/10 ya? Lu malah rate-ratean. Waro aku kasih Aifa. Ih kamu nulis nama aku aja salah. Emang nama lu siapa? S-Y-A-F-A. Sayang namanya. Oke. Okay. Halo sayang. Wah. Film yang bikin kalian nangis. Apa? Film yang bikin kalian nangis. Banyak sih. Gak pernah sih. Hah, lu gak pernah? Pernah. Film drama Korea. Kalau film aku banyak, soalnya enggak tahu ya anaknya baperan. Aduh, anaknya baperan, guys. Tolong di
dijaga ya. Enggak, umurnya bapak-bapak tapi iya, maaf ya. Enggak, maksudnya kalau nonton film tuh suka terlalu ke bawah gitu loh, padahal kayak ngerasa tuh kalau lagi nonton film tuh apa ya, kayak oh, gue pikir lo kalau nonton film serius aja ketawa. Enggak. Kalau film banyak sih yang bikin nangis. Contohnya banyak film Indo, bioskop Indonesia gitu yang sedih-sedih, kayak tentang waktu itu film Bebas, tau nggak? Duh, saya nggak pernah nonton film Indonesia ya, mohon maaf. Wow, primitif. Gak pernah nonton. Eh, pernah. Dua garis biru doang. Dua garis biru. Iya sih, gue juga nonton itu. Nah, kalau Indonesia banyak, tapi kalau series aja deh, series yang nangis. Who are you nangis. Kenapa? Sedih karena Minnya itu sama, bukan sama si Nati, sama si Nati siapa? Chris. Iya, Chris. Oh. Sama malah sama si Gan. Gan bukan Gan Atapan. Oh, iya, iya. Kalau punya nickname kayak orang Thai pengen apa? Gak tahu. Susah. Tapi nickname aku tuh maksudnya semacam Thailand gak sih, kayak misalnya ngarep banget. Apa nih? Apa? Enggak, maksudnya kan kalau Onil ngarep dipindahin ke BNK, guys. Aman. Kalau ngomong. Enggak, maksud aku kan namaku Cornelia Sheva Vanessa, enggak ada Onil-Onilnya, tapi aku dipanggilnya Onil. Sama kan maksudnya kalau orang Thailand tuh nama panggilannya jauh beda kan sama iya, iya. Sama nama panjangnya. Kayak Korapat Kitpan jadi Nanon dia kan. Korap. Beda. Tapi bukan nama depannya sama Nanon, Korapat. Enggak, Korapat Kitpan di Wikipedia sih gitu. Okay. Ya. Maaf ya kalau salah. Maaf ya, aku juga enggak tahu. Saksi tuh film dari mana? Salam dari Papua. Oh, hai. Dari Thailand. Oh, dari Thailand. Tapi belum keluar. Apalagi ada yang mau paling ngarep. Waduh. Tolong dipantau ya Lulu. Jangan Lulu. Tolong ya Lulu. Onil maaf telat, ada kelas bahasa. Oh, enggak apa-apa. Enggak dihukum. Dari Samarinda. Hai Samarinda. Hai Samarinda. Kalau aku sama Lulu. Kayak aku pergi dulu ya guys. Aduh maaf ya. Aduh ya Allah. Salam dari Surabaya. Harusnya ada Adel sih. Adel sini dong. Iya, kalau ada Adel, Adel tuh selalu baik. Dia selalu mau ketawa. Aku juga ketawa. Kalian ada mau nanya apa lagi gitu tentang kita? Asik, boleh. 5/10 nih. Oh iya, makasih loh nilainya. KKM aja belum itu. Minimal 7 Kak KKM-nya. Onil ada rencana bikin title keluarga. Apa itu maksudnya? Oh, kayak mungkin keluarga kayak misalnya kan ada keluarga cenggaran gitu kali ya. Ya enggak sih? Iya, iya. Oh, kan Onil udah punya. Apa? Nino. Itu bukan keluarga, tolong ya. Itu sebuah konten, WD konten. Udah jarang video. Iya ya. Iya. Jarang ketemu Nunu, guys. Aku sayang Onil, makasih udah sayang aku. Onil, ya Allah, ini kenapa sih? Onil makan suka pakai tangan enggak? Suka. Tapi tangannya enggak suka. Si. Onil suka nonton dorama. Dorama. Belum sih, aku belum mencoba. Lo tau dorama kan? Iya, tahu. Oke. Okay. Tapi takutnya aja kayak Hello from Pattaya, Thailand. Selamat datang. Sama Dita. Apa? Kemarin gue baru belajar apa ya? Chan ke Onil kalau enggak salah ya. Kan udah, tapi bisa kan? Onil ha, bisa gitu kan. Luluka. Onil ha. Mimi. Itu doang bisanya. Mama Lulu dan Bunda Audi. Aduh, enggak. Nonton Mulan tuh. Mulan tuh emang udah ada yang kedua. Maksudnya tuh. Maksudnya tuh. Ini lagi, itu bukan jokes, dibikin jokes. Enggak, gua tanya. Mulan tuh gitu loh. Oni rambut pendek kayak Dora sepertinya ya, cocok. Menurut kalian gimana? Tapi aku Dora belum. Aku emang dari dulu tuh emang nggak pernah potong pendek. Maksudnya apa ya? Pernah sih segini. Maksudnya itu. Tapi itu karena kayak bukan keinginan aku gitu loh. Kayak ya kok potongnya segini kayak gitu. Nggak pernah yang kayak bener-bener mau gitu loh. Kayak kadang tuh salah potong gitu. Waktu zaman dulu Oni. Aduh, suram. Fotonya. Sebau aja. Tapi emang ini rambut aku udah panjang banget sih.
panjang banget. Tapi mau aku rapiin. Masuk tuh bukan agak segini emang... juga. Oh iya. Iya, pertama masuk segini, terus dipendekin. Dipotong segini. Waktu itu emang karena pengen coba segini. Ya, terus dilihat kok mukanya makin bulat gitu. Jadi mending gak usah. Oke. Okay. Gak apa-apa tetap lucu. Thank you. Dulu potong rambut pendek enggak ada guys kayaknya. Nyamuk. Nyanya. Lu adeknya. Lu Kak Aya ya mukanya mirip. Muka gua mirip sama semua orang, jujur. Lu mirip Mbak Kael. Oh my god, kayak lu iri kan sama gua? Enggak. Kalian ada sesuatu lagi yang mau tanya-tanya? Ayo nanya guys, biar kita rekomen cogan tai dong sih. Bisa-bisanya apa itu? Onil ceritakan sisi. Aduh, sisi apa ini? Sisi. Bun nyanyi Bun bareng dulu. Nyanyi apa? Onil bisa bahasa Sunda enggak bisa? Dulu bisa bahasa Sunda? Enggak. SD gue belajar sih, tapi gue enggak bisa. Taunya lagu Bubuy Bulan doang. Bubuy Bulan. Itu aja. Enggak deh kayaknya. Itu bohong. Sumpah, apaan sih? Eh, gue lupa. Btw, makasih kentang goreng giftnya. Kalau kentang goreng, Kasal, Kak Yosep. Gue gak baca. Lulu bisa debus gak? Enggak bisa. Gila loh. Pertanyaannya. Suka apa nih? Bungung jumpa. Malu banget gue. Tahu. Lulu receh, bubui diaduk. Elah tim bubur. Bubur, itu bubur. Elah tim bubur diaduk atau enggak? Enggak. Kenapa bisa enggak diaduk? Enggak suka ngelihatnya. Tapi gue diaduk. Oke, udahlah ya. Enggak, menurut gue tuh kalau enggak diaduk kan bisa dari pinggir gitu loh. Jadi ayam-ayamnya enggak berantakan. Tapi kan nanti ke dalam-dalamnya enggak ada ininya, enggak ada rasanya. Gue ada, tetap ada rasa. Oh, oke. Okay. Soalnya gue kalau makan bubur kecapnya banyak. Iya sih, gue juga, tapi gue diaduk. Terus gak pakai kacang? Lu pakai kacang gak? Pakai dong. Gue gak suka pakai kacang. Kalo Nil kenalan dong. Kenalan. Ayo dong. Ayo dong, kenalan. Nanti kalau ada VC kita kenalan tuh. Iya, tak kenal maka tak sayang. Betul. Apa nih? Bumbunya diaduk, toppingnya jangan. Kan toppingnya di tengah. Oh, pindahin dulu. Ribet dong. Ribet. Kenapa sih mau makan doang ribet? Ampun dah, super dede. Kok super dede? Apa benar? Apa ini? VC apa VC yang benar? VC, plus VC sih. Belum pernah ngomong FC. Itu ada, siapa ya? Siapa yang ngomong FC? VC, siapa yang lupa, sumpah waktu itu. Parah banget, jujur. VC FC, ya kan, FC. Kan dari V. Fans club. Ceritakan sisi kapten di balik panggung. Enggak ada. Enggak tahu. Oh, dia takut dihukum lagi, guys. Enggak, apa di belakang panggung? Apa maksudnya sisi apanya nih kalau maksudnya sisi baiknya? Itu, iya, eh, iya. Siapa? Kapten. Oh, kapten. Gua pikir lo tadinya gua mau bilang enggak ada sisi baiknya. Parah banget. Parah banget. Onil pernah nyetir motor kopling enggak? Lo bisa bawa motor? Bisa. Lo enggak bisa bawa motor? Enggak bisa. Jangan temenin guys, dia gak bisa bawa motor. Nanti kalau kemana-mana nebeng. Bisa. Dulu bisa. Dulu belajar. Tapi kalau kopling gak bisa. Moge. Gak bisa. Buset. Waduh, apa benar Lulu kalau berkumis jadi lele? Betul. Ini dari siang nih, siapa sih ini? Tadi Adel masih tahu aku, terus aku ketawa. Iya, bener nih dari apa siang. Benar Lulu kalau itu jadi lele. Boleh. Oke. Aduh, ketarik rambutnya. Kalian ada mau tanya lagi guys, kayak tadi guys, biar kita jawab. Ceritain keunikan setiap member generasi 8. Waduh, banyak banget nih, mohon maaf. Salah satu aja kali. Salah satu. Siapa? Keunikan. Keunikan. Siapa yang? Sebenarnya lu sama gue juga gen 8 iya, sih jujur ya. Apa ya? Kau nggak bisa menilai generasi sendiri guys, jujur. Onil bacanya Onil apa Onil?
Onel. Sumpah orang jangan panggil aku Oniel, please Onil gitu loh. Oniel. Oniel. Ehnya enggak dibaca, guys. Onel. Dia hening, silent. Onel. Asik. Apa benar nama asli kamu Dionil One For Me? Aku salting sih, tau gak lo gak usah? Enggak. The only one for me, oh, iya, gitu. Iya. Saya remet ya bahasa Inggrisnya. Boleh itu. Boleh. Gombalannya 7/10. Boleh lah. Kalian unyil. Kok lo bisa bilangnya sih? Itu unyil. Iya sih, bener sih. Terus kayak gue mikirnya Pak Ogahnya, bukan unyilnya. Suka panda apa beruang? Panda sih. Panda, iya. Karena panda lucu. Aku suka panda. Kamu? Dikit-dikit lucu, dikit-dikit enggak. Ih, jujur gue keluar aja ya, apa ya, dadah. Kayak SpongeBob. Oh, apa? Oh, iya. Kayak kamu suka SpongeBob, kenapa? Kemarin siapa yang ngomong jokes itu ya? Siapa? Ada yyang ngomong itu, dikit-dikit kamu lucu, dikit-dikit enggak. Tim-tim pada receh ya. Iya, kita receh semua sih. Bahkan tapi kalau yang apa? Selalu ketawa bepek-bepek aku tuh Adele terus Flora kadang si. Gitu. Yang capek nanggepin tuh aku Kafrea tuh, itu capek banget nanggepinnya. Mata kaki kalau kena debu kelilipan enggak? Hah? Mata kaki kalau kena debu kelilipan. Kamu gak? Pikir? You pikir? Ya ampun. Apa benar? Apa nih? Omnil, aku jadi kayak merasa ini. Tim yang paling sering nyium dengkul. Hah? Maksudnya? Nggak tahu, nggak ngerti guys. Paling receh di tim siapa? Omnil, woi. Ada lagi nggak sih yang kayak apa-apa ketawa? Ada. Sambil. Aduh tuh kan. Tapi kalau tim itu anaknya kalau ketawa selalu iya. Terus itu kayak cewek-cewek banget, itu pada gitu banget. Deh gendang telinga apa tuh termasuk alat musik. Saya suka ini jujur, jokes bepek-bepeknya pada keluar ya. Jokesnya lo banget suka. Semua ini kayak gue harus lanjut. Manggil Adel deh. Lanjutkan ya, saya suka ini. Cewek ketawa hobi tabok. Onil apa nih? Lulu kalau di jalan apa? Gua enggak capek baca. Banget sumpah. Lulu kalau di jalan namanya Lulu Lintang. Sebenarnya Jawa tuh dipantau nih sama gue. Boleh. Boleh Lulu sih. Lulu Lintang. 8/10, 8/10. Lulu pernah dipanggil. Apa? Gua enggak baca lah, jujur gua enggak baca. Kenapa enggak baca? Enggak, gua enggak kelihatan ini, gua enggak kelihatan. Cuma dia lucu. Apa? Dari Kak Nana. Apa? Salah. Kelewat pokoknya itu tadi. Lulu kalau di Lulu pernah dipanggil gue-gue enggak? Lulu gue-gue. Ah, enggak masuk dia, guys. Ah, mama, bawa aku pulang, mama. Oh my god. Tapi gue emang sering dipanggil gitu dari SD. Apa gue-gue? Lulu gue-gue. Oh, iya sih. Tapi emang dari dulu nama lu Lulu. Lululah. Ya maksudnya kan nama lu ada Lulu Askia Salsabila. Maksudnya enggak pernah dipanggil Askia atau ada biasa, berapa orang manggil gue Kia. Kayak Salsabila kan biasanya dipanggil langsung Caca gitu kan Salsabila. Iya. Enggak gue. Enggak pernah berarti. Emang dari Lulu. Lahir udah Lulu. Heeh. Kaonil kalau jokesnya kenapa cut banget enggak tahu. Kayak langsung masuk gitu. Ada lagi enggak yang mau ditanyain? Gede banget suaranya. Kita dari tadi gede banget suaranya. Itu apa? By the way, makasih giftnya Kak Imragil, Kak Almaki21, Kak Yaya Laneteha, Kak Yosep, Kak Hilmi, Kak Sal. Kamu bacain top life sumpah kalian. Yang pertama, dari 13, 15, dia 15 besar. Aku mau bacain Kak Bayu. Hai Kak Bayu, Kak Gendut, Kak Ferry. Ah. Itu namanya. Jujur ke-13. Ke-13. Kak Ferry, nomor 13. Hai Kak Eko Vandark, Kak Yosep,
Kak Rizky, iya, MVL, iya. Kak Hilmi, Kak Fadid Indonesia, Indonesia, Kak Febiano, Kentang Goreng, Kak I'm Ragil. Halo Kak I'm Ragil, aku I'm O'Neil. I'm Lulu. Hai Kak Lutfi. Hai WR. Hai Kak Pit. Hai Kak O'Neil underscore ITS. Hai Kak Udang. Lulu kalau ketawa jadi kia kia kia. Nah ini aku gak masuk nih, ini, apa maksudnya? Ini 4 per 10 ya guys. Ini gak ada yang ketawa. Ceritakan kalau lewat polisi tidur pelan-pelan nanti bangun. Ini jokes semua, gila ya. Iya, makasih guys, kalian udah ngasih jokes. Terus showroom ngejokes terus ya. Cerita apa ya guys enaknya, kalian mau tahu cerita kita tentang apa? Ayo. Apa ya? Mau apa ya, Neil? Apakah Adel kalau enggak ada kalau di kamar mandi jadi odol. Itu lucu itu. Itu lucu. Itu harus disampaikan ke Adel. Harus disampaikan ke Adel itu. Sebuah parah sih itu. Itu baru masuk nih ke gue. Ceritakan sifat baik Timti. Timti. Banyak juga. Kita semua ada sifat baik, ada sifat buruk. Iya, setiap manusia itu punya... Wede. Kayak mau M13, mohon maaf. Apaan sih kita... Jawaban kita tuh gak informatif banget. Ya cuma abis gitu udah. Terus kasih pertanyaan lagi. Iya. Jujur. Maaf ya guys. Kalian mau... Sumpah, ada lagi gak? Ini semua joke semua jadinya. Iya, jadi joke semua. Terus gue juga ada yang nyangkut di otak. Wih. Lu salah baca. O'Neil cerita serem dong. Lu punya cerita serem enggak? Udah cerita kemarin. Oh. Nih, gue ceritanya kemarin tuh kata orang sih itu ketindihan sih. Jadi apa gue kan tidur terus pas mau buka mata tuh kayak setengahnya hitam gitu loh. Terus pas gua ngedip, hitam semua. Baru-baru ini? Terus? Itu yang kata gue abis dari kampus itu loh. Oh iya. Itu abis nginep dari kawalan, terus kan tim T-Fly. Terus gua pulangnya tuh, terus kaki gua gak bisa gerak, badan gua gak bisa gerak. Sumpah, takut. Sumpah, badan gua gak bisa gerak. Terus gue astagfirullahaladzim kan. Terus akhirnya bisa? Terus akhirnya bisa. Terus dulu juga gua pernah berapa bulan yang lalu ada yang rayap gitu di kaki. Ih, kok bisa gitu sih? Kalian pernah gitu juga, guys? Jujur gue belum pernah ngerasain yang gitu. Iya. Jangan sih. Katanya sih itu gara-gara kecapean gitu tahu, bisa gitu. Aku belum pernah kayak cerita serem yang benar-benar apa ya, yang pengalaman aku gitu aku belum pernah jujur kayak. Jadi aku gak ada pengalaman cerita serem. Iya, aku aja. kebanyakan tuh dengar-dengar cerita orang aja gitu. Iya. Jadi lo pernah gak sih dengar cerita horor orang? Jadi dia lagi di mobil. Terus dia ngelihat di depannya ada sosok sesuatu gitu. Terus dia pas dia baca doa, setannya ikut baca doa. Enggak pernah. Jujur itu serem banget. Serem. Mau nangis gak sih? Kayak dengarnya gue langsung nangis, sumpah. Paling gue tuh dengar cerita serem tuh paling SD dulu bekas kuburan. Itu mah gue kayaknya sekarang juga enggak, masih deh. SD-nya bekas apa? Bekas rumah sakit. Kalian pasti gitu kan mitos-mitos SD. Ya enggak sih? Guys, malam Jumat jujur. Malam Jumat jujur. Iya. Ih, gue jadi ngeri. Ya udah ganti tapi kalian. Ganti guys, ganti. Cerita momen-momen pas Enif ke Surabaya dong. Wah, itu benar. Tapi jujur aku seneng banget kayak akhirnya aku ke Surabaya gitu loh, soalnya kayak setelah aku lulus dari SMP kan aku belum ke Surabaya lagi, baru jadi itu setelah berarti 4 tahun. Setelah 4 tahun akhirnya ke Surabaya lagi, jadi kayak udah banyak yang bahkan tadinya O'Neil nggak mau balik ke Jakarta mau di Surabaya aja, kayak kangen banget gitu sama Surabaya. Iya. Terus apa sih? O'Neil kalau di dalam jadi indah. Ini masih lucu dari tadi. Kamu bagus ya usahanya, Bang Opang. Makasih ya.
Ada lagi nggak guys? Kuliah mau ambil jurusan apa? Kita udah kuliah. Kita udah kuliah, lu jurusan apa? Aku jurusan sastra Inggris, udah semester 3. Aku ilmu komunikasi semester 1. Iya. Padahal kita umuran, maaf ya. Aku gak nyangka sih udah semester 3, berarti dikit lagi semester 4, terus semester 5. Gak tau ya, mungkin karena merasa semester 3 ini baru masuk ya. Maksudnya semester 3, semester baru, terus online gitu. Pasti susah juga kan, kayak maba. Iya, parah banget. Maba terus udah online tuh kayak susah gitu. Terus awalnya aku kayak, aduh ini apa gak sih? Masuk iya, gak sih kalau masuk. Kadang sampai kayak dipikirin mulu, tapi jadi gak selesai-selesai. Mending kalau dipikirin, gue gak pernah mikirin. Onil wes mangan ora kepiye kabare? Wes aku wes mangan. Soal ngomong Jawa, ayo ngomong apa ya? Eh nih, kayak belek kendor biau ya. Itu bahasa apa? Bahasa Bengkulu. Ajarin dong lu bahasa. Enggak bisa, enggak bisa, bisa. Itu doang yang gue ingat. Kita sama-sama sastra Inggris. Wow, emang iya. Semester berapa? Apakah Onil kalau jadi apa nih? Masih aja ya. Apa yang bikin kalian milih jurusan itu? Duh, tuh dari Kak Alma. Dari Kak Alma? Itu namanya Alma? Oh, kaget kan saya. Kenapa? Dulu. Karena kan kita bekerja di dunia entertainment. Jadi kita butuh public speaking yang bagus guys. Jadi kita harus belajar komunikasi yang baik dan benar. Kalau Sebenarnya serandom karena pengen ngelancarin Inggris gitu loh. Tapi aku sekarang tuh malah kayak kepikiran kenapa dulu nggak ngambil pendidikan bahasa Inggris aja daripada sastra. Soalnya menurut aku kayaknya sastra lebih susah. Iya ya. Daripada pendidikan tapi bahasa Inggris. Nantinya lo ini. Jadi sebenarnya jadi guru. Sastra bisa sih. Sastra itu mengarah ke kayak penulis, jurnalis atau penerjemah juga bisa. Iya. Enggak sih aku pengen sastra Inggris karena iya pengen ngelancarin ngomong bahasa Inggris gitu loh, karena bahasa Inggris aku masih pasif kayak what's your name? Karena aku kalau misalnya baca atau dengar gitu masih bisa gitu aku masih, tapi kalau untuk nyampein balik aku belum lancar. Iya, itu iya, bener ya, banget, masih banget. Pasif bahasa Inggris. Lulu dan Nuno apa bersaudara? Enggak ada saudara-saudaraan. Tapi dulu pernah enggak sih dia ngira kalau Lulu Nuno bersaudara? Ya, ada enggak ya kira-kira? Ada. Oh, ada. Ada. Dan ternyata rumah kakek neneknya Nuno itu dekat rumah aku, guys. Enggak wow. Dekat banget sih, cuma ya hampir dekat lah. Sebuah kebetulan. Nah, iya itu. Iya. Apa nih tadi? Member salah. Enak enggak enaknya sastra Inggris? Sama enak gak enaknya ilkom enaknya gak enaknya apa ya kalau kan soalnya full kelasnya itu rata-rata semua kelasnya itu rata-rata full Inggris. Oh lagi Inggris, ngajar juga Inggris gitu. Iya sumpah kecuali kayak waktu semester 1 kan masih ada kayak pendidikan Pancasila ya, masih ada agama gitu Indonesia cuman kalau kebanyakan tuh full Inggris gitu terus kadang masih ada yang aku gak ngerti gitu terus yang bikin jantungan adalah kalau misalnya kita lagi apa dosennya ngerangin nih terus tiba-tiba nunjuk. Iya wah. Terus aku kayak lagi enggak ngerti dia ngomong apa tuh aku langsung deg-degan banget jujur. Ini ngomong apa nih? Yang lain pura-pura budeg. Itu sih enggak enaknya kayak misalnya harus kayak benar-benar ngerti bahasa pas. Gitu loh. Kalau gue tuh gue enggak tahu, gue belum oh iya sih belum satu, kelas. Jadi juga. Belum kelas yang langsung gitu belum, juga. Semester 6 sasing iya ada drama. Oh iya. Iya. Karena kan sastra. Sebenarnya gue juga di sasing kayak belajar yang academic presentation gitu loh, cara presentasi dengan benar. Kayak gitu-gitu ada. Iya sih. Harus di semester ini sih. Semester ini doang. Heeh. Enggak tahu kalau depan. Grammar juga masih belajar. Grammar tuh susah tahu jujur. Iya. Jujur tapi sebenarnya gue lebih suka belajar grammar daripada yang lain karena lebih mudah di iya. Dimengerti. Gue enggak ngerti ya, mohon maaf ya gue enggak ngerti. Tapi tetep aja gue kayak masih salah-salah gamer. Gue seru banget. 61, 65 maksudnya apa? Gak tahu. Dia ngitung 61, 65 apa maksudnya? Ini? Iya ini, 68, 69. Katanya ngitung tuh bisa bikin nama apa ya? Nama bintang bukan sih? Oh begitu. Gak tahu deh, so tau banget gue. Yang susah tuh sering apa? Lo bisa British gak?
Enggak, aksen. Iya. Enggak bisa. Aku seneng sih ngeliatin orang aksen British gitu kayak. Iya sih. Harry Potter. Itu gitu kan. Iya, Harry Potter. Wadah. Ngomong British tuh lu bisa tuh British. Enggak bisa, woi. Bener lu. Aksen India. Cece. Apa sih waktu itu ada aku nemu di TikTok pengen belajar bahasa lain nggak? Bahasa pengen sih, iya sama Jepang. Thailand. Jepang juga. Jepang Thailand. Tapi kan kalau Thailand gitu kan susahnya dia ada kayak Mandarin kan. Aku dulu SMK belajar Mandarin. SMA ada belajar bahasa. Enggak ada. SMK aku belajar Mandarin tapi aku nggak bisa. Bener-bener. Dulu mana ilmunya itu? Mana ilmunya? Cuma mentok-mentok ni hao ma. Aini, ya Allah. Sampai itu tuh, iya sese. Terus aku sama-sama tuh apa ya? Aku lupa. Dulu kan pu apa gitu. Tahu sih? Gak tahu. Gua nggak belajar nih. Iya dulu belajar Mandarin tuh. Pucetau. Oh pushe sama-sama pushe. Oke okay, pushe. Nah kalau misalnya dulu tuh Mandarin sampai kayak kita belajar nyanyiin lagunya, terus nonton dramanya. Apa lagu apa tuh? Di kelas. Dulu. Lupa jujur ya. Itu kelas 10. Oh iya. Iya, kelas 10. Kalau kelas 12 baru terus drama kelas 11, tapi bukan drama yang kayak pakai kostum gitu, cuman kayak depan kelas terus kita bawa propertinya terus kita seru banget sih. Ngapalin dialognya gitu. Lu gue sampai bener-bener apa terus sekarang udah lupa. Gue lulusan corona, guys. Sedih. Jujur iya sih, semangat. Kak O'Neil dulu pernah hafal Hanacaraka nggak dulu? Iya, dulu pernah. Nggak hafal sih. Apa Hanacaraka? Maksudnya pernah belajar. Hanacaraka itu mirip tulisan Thailand, jujur. Itu aksara Jawa. Mirip. Hanacaraka data sawala. Oh iya. Iya. Oh gitu. Gitu, iya nggak sih benar. Aku nggak hafal selanjutnya. Hal itu data sawala maga bataga tuh. Oh, iya. Hanacaraka. Iya. Susah sing paling susah. Susah, mau jujur nggak tahu. Pattern dan use. Bener sih. Apa bahasa berapa ya? Bahasa era Majapahit. Acara sa. Onel kalau ketemu Uma jadi ku Daniel. Oke, aku mau ucapin dulu makasih buat Kak Yosep, gifts-nya Kak Mifta, Kak Sal, Kak Fadli Nawir, Kak Sal, Kak Mifta. Udah. Christmas rose, yep. Musim panas. Lagu kesukaan Onil. Why don't you girls learn some Japanese? Why don't you girl learn some Japanese? Mau. Maksudnya belajar Jepang. Iya. Ingat kemarin nama Ewa. Oh iya, watashi no nama Ewa. Oniru desu. Yoroshiku onegaishimasu. Watashi no nama Ewa. Ruru desu. Yoroshiku onegaishimasu. Aku waktu awal-awal enggak jadi bohong, prank kameranya ada di sini. Dil mau nyoba US baru enggak? Lu mau enggak? Apa? US baru. Mau dong. Mau dong pastinya. Apa? Ah. Kemarin kan kemarin belum sempet ngomong sih. Yang MC kan kemarin ada iya. Tuh. Iya. Lu apa? Sebenarnya mau coba kayak yang gemes-gemes kelas No Love You gitu enggak sih? Tapi Arashi juga menantang. Iya, kita tuh pengen Arashi, guys. Setiap ada Arashi JR kita pengen mengikuti. Karena kayak wow, keren. Wow, keren banget. Tuh ini tuh aksara Jawa, mirip kan kayak Thailand? Tuh lihat tuh, mikata. Wow. Gila itu. Pengen sih. Enggak sih gue. Enggak. Maksudnya enggak tadi pengen ganti. Takutnya mikata kan. Balik. Makanya kayak Fiona gitu, wah keren banget lah. Iya, terus kayak harus, kita mentalnya udah down dulu gak sih kalau udah naik ke panggung. Harus diapresiasi Fiona. Iya. Kalian ada yang mau tanya lagi gak? Tapi ya
Hello from Japan, how are you? I'm fine. Thank you. And you? dari SD nggak berubah loh. Kayaknya orang-orang pada tahu itu deh. I'm fine. Bentar. Dedel mana ada Dedel? Nanti ya. Tihar. Nggak tahu deh, susah bacanya. Template, iya template bahasa Inggris template. Lulu bisa belah daging pakai sendok nggak? Kirain aku, kira pertanyaannya udah serius. Susah dong. Daging apa dulu? Daging. Yes. Emang daging apa? Kan ada daging buah, daging ayam. Oh iya sih, daging buah, daging sapi gitu loh. Bisa lah. Pakai sendok? Bisa. Coba video nanti. Orang-orang udah nyuruh gue tutorial keramas tanpa mandi, mohon maaf ya. Terus lu contohin? Belum gue contohin. Hello from Bojonggede 48. Bojonggede. Hai Bojonggede. Halo lu. Dari Bojonggede. Bojonggede. Kocok banget jujur semua. Kalian punya alergi gak? Enggak punya. Lo punya? Ada. Apa? Dingin. Oh yang itu ya, yang apa namanya? Si apa? Merah-merah tuh? Giduran ya? Biduran? Giduran. Oh iya. Giduran. Oh, iya. Bukan biduran. Giduran. Coba apa guys channel? Tapi gue kalau setiap makan mie, gue sakit perut. Itu apa kali? Iya gak tahu gue juga, tapi gak tahu. Karena mungkin lambungnya gak kuat. Gak kuat sih. Terus gue kalau makan goreng kan sakit. Mie. Oh biduran, tapi kamu ngomong gidur. Biduran. Ngadi. Kalau makanan sih aku nggak ada sih sejauh ini. Iya sih, nggak ada sih. Kotor paling sih. Kotor nggak sih, lo gitu. Kotor. Kan? Oh, gue kalau debu. Hai. Jujur. Hai. Ada Flora di sini. Flora ada di mana-mana guys. Aku mau beli. Oke. Okay. Aku debu juga sih, kalau ada debu bersin. Alergi. Oke, sekarang aku ganti partner ya, tolong. Sekarang ada Flora. Yeay, halo. Flora sudah di showroom berapa orang hari ini? Showroom Kaula. Sekarang Flora ada terus. Hai anak bunda. Oh hai, iya, bunda ini Rizky. Ini bunda O'Neil. Hai Flora manis. Hai. Kak Flora, faunamnya mana? Faunanya ini lagi barusan keluar. Bercanda. Lulu O'Neil Vio seumuran, tapi kok beda angkatan sekolah? Nggak tahu. Mungkin aku, kalau aku kan kecepatan sekolahnya. Tapi ya juga ya sama-sama 2002. Vio ini baru kelas 12, naik kelas 11. Wow. Beda. Flora apa kabar? Baik. Maskernya lepas boleh katanya? Nggak boleh. Oh nggak boleh. Telepon Flora. Ngapain kan ada di sebelah saya? Jangan sapa Kak Kentang. Kak Kentang nomor 6 tuh. Yang apanya bebek. Hai. O'Neil ajarin apa nih? O'Neil apa kabar? Baik. Baik. Di waro Kak O'Neil atau Flora, aku handstand tuh, kata Kak Sayang. Ini udah di waro. Hai, ini udah di waro. Jangan lupa video handstandnya ya. Iya, yeah, tag. Ah! Adel mana? Oh, Adel lagi latihan. Oke. Okay. Adel juga mau join, tadi yeah, sama Kak. Nanti kasih tahu aja. Nggak usah, langsung nih aja. Mau duduk lagi? Nggak apa-apa. Beli soto, malah es teh. Eh, salah. Beli soto disuruh sabar. Ternyata soto met maksudnya enggak telepon Lulu nitip es teh. Ini ada Lulu apa nih, udah malam ya bobrok. Flora bisa bahasa Jawa? Ora iso tidak iso. O'Neil kalau tombolnya di switch jadi off nil. Si gak abis. Ah. Jokes, bepek. Apa nih? Kalau tadi aku nemu jokes. Apa? Tadi kamu
Apa? Yang dulu kalau berkumis jadi oh iya, tadi ada yang apa komen di sini. Pasti dia habis nonton Shelf Showroom kalau. Ngomong bahasa India dong, Flo. Emang bisa? Enggak bisa, weh. Sejak kapan? Redang panas. Raja pada pau. Anda suka durian enggak? Kamu suka durian enggak? Suka. Aku enggak. Aku suka. Dulu, aku suka banget. Bisa sih. Aku dulu pernah kelas 5 SD maksain buat suka gitu makan karena teman-teman aku pada suka kan. Dia makan gitu depan aku. So kayak enggak enak gitu kalau enggak ikut makan. Terus aku sok-sokan aja makan terus kayak iya enak. Sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik. Weh. Dia dulu kan juga masih SD gak gitu kan. Memaksakan kehendak. Takutnya kayak diledekin gitu masih SD. Wes. Thank you. Kok ditinggal sendiri? Ih, kalau lu sini kalau lu. Afika enggak diajak, Afika enggak ada. Enggak ada Afika. Lulu si bijak, weh. Iya dong, aku tuh selain Lulu bijak, kalau ngeselin Lulu dibajak. Oke. Okay. Tuh kan Flora enggak ketawa, cuma ada. Flora kadang ketawa. Kayak tadi aku bilang Flora kadang ketawa, kadang enggak. Dia tergantung moodnya aja. Flora rara dong. Enggak mau. Ngapain maksudnya? Rara dong. Oh. Enggak mau. Emang kamu siapa nyuruh-nyuruh aku? Ayo lo. Bercanda kamu. Bercanda. Iya, aku kangen gak punya poni. Oh iya. Kok tiba-tiba hilang poninya? Oh, dia ngajak aku ke Bobola. Kenapa ya? apa aku cuma doang? apa cuma aku yang kalau asik orang kayak so special banget. Kamu enggak suka ya so special? Iya. Enggak, apa gitu. Cuma aku kalau bisa ngomong tuh kayak tiba-tiba kalau misalnya nggak jelas langsung kayak blablabla gitu. Suka gitu, aneh emang. Oh ini potong bondol dong? Nggak tahu, aku belum memikirkan ke arah sana. Disuruh potong, ntar kalau udah potong, ih bagusan panjang. Yeah. Ayo siapa yang kayak gitu ngaku? Maaf ya guys, ngaku. Aku sekarang sangat barbar. Salahkan Kak Ola. Siapa di sini yang cita-citanya jadi Power Ranger? Flora. Tuh. Kok kamu tahu sih? Iya, karena Flora adalah Flower Ranger. Flower Ranger. Takut. Ih, siapa nih, guys? Oh. Ih, siapa ini? Ih, Cijesi. Onil waro aku dong nanti beli VC 5 tiket. Wah, ini siapa nih? Kalegit Raka. Camkan ya kak, wih, camkan. Awas gak ketemu. Aku tandain nih ya, nanti kalau ada VC 5 tiket ya, wih. Konil. Maaf sih Jesse. Flora inget apa? Inget aku nggak? Mana sih tadi? Flora ini inget aku nggak? Kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Wah, ini yang suka nggak tahu lupa diri ya, ya kasih Kak Ali Fahmi. Siapa di sini cita-citanya di waro? Kata fans baru. Terima kasih Kak F4 underscore Alex, gift-nya Kak Ardianto, Kak Mifta, hai, Kak Bangdo. Makasih. Kak Yosep. Flora waro aku. Siapa kamu? Mana tadi? Daily Fams. Halo Kak Daily Fams. Aku ada kayaknya bajunya Daily Fams. Oh ya. Ih, sumpah ditinggal. Enggak. Oh. Oke, okay. Aku Susan. Guys. Jangan lupa nonton Fly Timti ya. Kok ditanya kan mau Fly Timti. Masa ditanya mau kemana? Ntar mereka lupa. Mastiin. Pokoknya jangan lupa show 1. Show 1 ya guys, tadi ternyata ada kesalahan. Aku bilang show 2 di showroom sebelumnya. Iya, jam 1. Jam 1. Show 1. Jam 2. Jam 2. Kalau fly, durian kalau dibelah jadi 2.
jadinya Dur dan Ian. Hai Dur, hai Ian. Dur, Ian. Manggil siapa dong? Tuh siapa tuh? Siapa? Dede. Hai Kak Dede. Mau zoom gini bisa kan tuh? Bisa. Wow, itu lucu banget apanya. Lucu sih guys. YouTuber. Apa? Ini kalau benar gak sih? YouTuber. Bang. Oh itu Allah, aku kira kaola. YouTuber bang. Gimana sih nadanya tuh pak? YouTuber, aduh kok gak tau. YouTuber bang gitu. Oh iya, gue mutu lewat. Lah kok gak mau? Terus apa lagi? Jangan tinggalin aku. Oke. Okay. Masuk konten nih. Konten. Konten nih bang. Langit biru cinta Neng Flora. Yes. Saya AA. Wis. Jajanan SD favorit. Aku telur gulung itu loh. Pakai bihun paling enak. Valid, iya. Aku juga suka itu. Telur gulung. Telur gulung pakai bihun. Sama kalau di Surabaya kan dulu ada pentol ya. Itu aku suka pentol. Iya, pentol aku juga suka. Aku suka semua sih, kayak semuanya enak. Ya sih, jajanan SD tuh kayak gak ada yang gak enak gak sih? Benar-benar. Telur gulung. Terus dulu tuh yang mie itu loh, mie. Yang es, yang banyak rasa itu. Iya, iya, itu enak banget. Ini semuanya enak sih dari jajanan SD. Cimol gak suka? Cimol suka. Bahkan aku pas aku kuliah aku masih suka beli. Soalnya di kampus aku yang jualan cimol. Tahu gejrot. Oh iya. Tahu gejrot. Terenak. Tahu gejrot. Apa nih? Oh, lebih suka siang atau, malam. Sama aja yang penting ketemu kalian. Iya. Asik. Say. Sama aja sih emang. Iya, sama emang aja. Sama aja rasanya. Lidi-lidian. Oh iya, lidi-lidian aku suka juga. Tapi yang enggak pedes. Kalau Flora pasti pedes. Enggak bisa. Paling tuh cupu belinya yang asin. Aku enggak kuat ya sama kita server kita enggak kuat. Flora jangan lucu-lucu. Ini jangan dibaca itu, meresahkan. Onil pernah makan gorengan 4 beda 2. Di sekolah aku jarang jual gorengan masalahnya. Kalau aku gak pernah. Gak ada. Terus semenjak masuk JKT aku jarang makan gorengan. Wow, primitif. Seperti itu. Seperti pesona dunia laut. Flora aku setuju. Jadi Flora ya. Aku masuk jokes itu. Flora Ora. Oh, Flo. Kalau nggak kamu kalau nggak setuju Flora, kalau setuju Flo ya. Thank you. Flora nggak paham guys. Wow, di waro beneran. Iya, ditunggu ya. Si. Telur gulung the best bener sih. Bener sih. Flora tadi jadi cekokin Adel makan. Jadi, tapi Adelnya tidak mau. Katanya, iya Flora ntar gue pulang ke rumah langsung makan kok, kata dia gitu. Jadi langsung marahin Adelnya dia dan marahin aku. Adel, bener-bener Adel. Ternyata Flora, kalau jadi penjual bunga namanya Floris. Iya bener, gak salah. Floris, iya. Onil pernah ketemu Pak Jokowi gak random banget pertanyaan. Belum pernah. Belum. Tadi kayaknya ada nanya juga di showroom sebelumnya. Oh iya. Pertanyaan kayak gitu. Kamu menanyakan pertanyaan itu ke siapa lagi kak? Wah. Wah parah sih. Satu pertanyaan untuk beberapa showroom. Kak Onil. Gak mukbang, mukbang terang bulan. Kamu tau gak terang bulan? Enggak, apa itu? Martabak. Martabak manis, kalau di Surabaya itu namanya terang bulan. Gitu. Betul. Terang bulan. Flora kalau di Bogor jadi taman Flora. Oke.
mencet mulu. Jujur nggak tahu. Flora, kamu osiku satu-satunya. Oke. Okay. Hai. Di Makassar juga nyebutnya. Oh, ternyata di Makassar juga. Kalian ada sesuatu yang ingin tanyakan dari kita nggak? BTW itu banyak banget yang suka nyuruh kita foto berdua gitu loh. Kalau misalnya aku nge-tweet lagi pulang nih bareng Flora gitu. Yeah. Terus kayak, fotonya mana? Yeah. Terus kita juga jarang foto bareng padahal berangkat kalau itu suka ketemu terus pulang selalu bareng. Kalau pulang bareng kan kayak abis latihan sih, pasti udah buluk banget. Iya, udah buluk banget. Tidak layak untuk Nil, mending sate Padang apa sate ayam? Kalau kamu? Damn. Eh, sate Padang tuh apa bedanya sih? Sate Padang. Sate Padang tuh beda dong bumbunya, dagingnya. Oh, aku nggak pernah kenyang sama sate Padang. Oh, serius? Berarti kamu bukan golongan yang suka sate Padang? Aku biasa aja sama sate, nggak terlalu. Aku suka, aku lebih sate Padang sih suka. Lulu kok gak balik-balik ya? Ya coba kita panggil kan. Motor dong. Kok terang bulan ya? Oh iya, mataharinya kalau nil. Oke, siap. Sorry. Ya sendirian. Iya, jujur kenapa aku ditinggal. Ah, ini dia. Ini dia sumbernya. Sumbernya telah datang. Hey guys. Hey guys. Hey, aku udah showroom loh tadi pagi. Jadi ini ada si Dedel. Aku gak pake makeup jadi ya udah. Dia yang selalu menertawakan jokes-jokes. Butek banget. Jadi sekarang ada 3 ya tentang tamunya. Adel makan tuh, tadi udah disuruh makan. Udah. Hmm? Udah kan? Nah. Udah. Hyper kedel. Nih, tadi ada yang ngomong jokes apa ya tadi tuh? Mbak, tadi banyak yang ngasih jokes, Del. Pasti kamu akan tertawa. Ayo keluarin grandma's mah. Tadi itu yang ngejokes itu ya. Grandma's mine. Grandma's mine. Ayo keluarin jokes kalian juga. Pasti kalian pasti Adel juga akan self frequency, guys. Iya, di Bando. Bando, Bando. Apa yang? Bando. Ini Bando. Kalau apa ya? Aku mikir dulu. Aku mau bisa. Kenapa malas makan sih, Adel? Kenapa malas makan? Onil plus Dedel ondel. Bukan. Usaha yang bagus, guys. Usaha yang bagus. 7/10. Adel lihat. Butek banget kan muka aku? Enggak lah. Ini tuh bukan ini ya guys, ini bukan glowing. Glowing tapi... apa berminyak itu? Berminyak, hehe. Ini ada tisu, aku ambil. Oh ya. Loh, kok gak hilang minyaknya? Kok gak hilang ya? Kayaknya kan berminyak deh. Oh iya, tadi ada yang bilang Adel kalau di kamar mandi jadi odol. Iya, tadi ya. Pagi-pagi. Tadi juga ada. Pagi oh my god. Astaga. Jok. Dadel kalau dibalik jadi jatuh. tapi gak salah. Adel kalau apa nih? Kalau di kamar mandi ya ini odol udah. Dadel aktif ya, Bun. Ini Adel. Kalau ke warteg jadi perkedel. Si ngangkat abis. Ini apa? Ini Kak Kristi guys. Ini Dedel, kalau asi Garut dodol. Ini Ci Jesi. Ini Ci Jesi. BTW. Apa? Bentar dulu. Bentar. Oke, lanjut. Ini Ci Jesi ya? Iya, tadi udah di Twin Flora. Ci Jesi, lucu banget gak sih? Jangan di screenshot. Kenapa? 2/10. Jaga kesehatan. Iya. Makasih kalian juga ya. Adel kalau di JKT jadi member. Benar enggak salah? Itu informasi. Kocak gue. Bakso kalau dibalik tumpah. Kuking kang kingkung apa? Itu tadi ada apa? Kungking gang kinggung. Jadi ingat lagu Thailand tuh ada yang gitu. Mengkongkong ngolong-ngolong enggak di situ. Jangan gangguin aku. Siapa yang gangguin kamu? Buluk banget man. Kodok kalau dibalik kodok. Tara Arts tuh tahu enggak sih? Tara Arts yang main ini, yang main mobil-mobilan yang apa sih yang
apa sih manusia-manusia yang nabrak-nabrak mobil. Nabrak. Apa sih? Maksudnya yang ngendarain gitu. Flora kalau jadi gak kebaca. Kelamaan bacanya. Wah. Adil bacanya Adil apa Adel? Adil apa Adel? Aduh, aku capek ini emang receh banget kelamaan itu. Flora kalau situ jadi apa tuh? Jadi apa sih balasnya tadi? Kungking-kungking. Kungking-kungking. Flora kalau makan daging jadinya karnivora. Aduh, kita kalau ada si Jesslyn bakal diomelin. Iya, ini udah langsung si Jesslyn. Masa? Sumpah kak. Adel kalau nggak bisa ngomong R jadi Cadel. Mbak R. Dark ya. Adel kalau bijak jadi Adil. 8 versus 10. Boleh itu. Boleh, 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 boleh. Adil kalau ngauk jadi Adul. Tadi juga. Sumpah, ini jokes-jokes yang tadi pagi. Aduh. Ya ampun. Cek. Si. Flora kalau itu jadi apa tuh? Kontra Flora. Apa itu? Gak tau. 5-5-5. 5-5. Adil kalau jatuh jadi aduh. Apaan sih suaranya? Aduh apaan sih? Aduh. Btw makasih Kak Fajarans gift-nya Kak Miftah. Aku sama sekali gak pake liftin. Ih, kasih, kita... aku bawa liftin. Mana? Aduh, jatuh. Aduh. Udah enggak nih benar tuh. Maaf ya guys. Suka gitu. Minta maaf. Maaf. Nih gue mau cari itu enggak benar banget. Pelan-pelan. Capek enggak sih ketawa terus? Ya bagaimana ya? Aku thank siap. You grandma. Thank you. Apa? Oh, ada disco. Tem 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 tem. Disco. Disco dah. Ada kalau ada belum mandi. Kalau sesama. Iya. Harus kegiatan. Tadi pagi kan mandi. Ada kalau di bawah perut jadi udel. Apa sih? Aku kalau ngomongin jadi gak lucu gitu. Gak tau, kamu gak lucu tau. Simpelnya. Adel, Adel, yes papa. Itu gak lucu itu. Min satu persen. Minum dulu heh. Nah, kalau gitu. Terus aku ketiup ya, coba. Satu. Belum. Ayo, kayak yang di TikTok gitu. Satu, dua, tiga. Apa sih? Ya, kamu bukan nutia. Aduh, sob. Aduh, gak kuat. Capek. Jujur capek. Itu biasanya kalau ini tuh pakai. Jujur, aku enggak. Jujur, aku capek. Gak tau, aku kayak seneng gitu ngomong kayak jujur. Flora, kalau kota jadi Blora, boleh lah. Si. Mie apa yang bau? Mie kuah. Aduh. Mie kuah. Mie apa yang bahagia? Apa? Mie goreng. Kok? Mie goreng. Kalian paham gak guys? Kalian paham gak? Kalau kalian paham, fix kita sefrekuensi. Aduh, kalian paham gak? Paham. Keren, yang paham kita. Tanda tanya, 3/10, enggak. Hah, gimana? Nih, jadi kan
Kan kalau itu kan mie goreng. Oke, kan mie kuah itu kan. Nah, kalau misalnya mie goreng kan kita sambil mie sambil goreng. Senyum mie goreng. Aduh receh. Aduh. Del tuh kayak gitu. Apaan sih ya Allah sampai kesel. 110. Wah, thank you. Apresiasinya lah. Apresiasinya berarti baru kali ini 110. Ya. Biasanya kita selalu diomelin ya yeah. Di backstage. Ada kok di tim J jadi apaan tadi enggak tahu. Kelewat. Apaan sih kepencet? Ada kok melata jadi kadal. Maaf ya otakku pentium 1 siapa? Duh, impressive. Aduh kok dingin jadi adem. Sumpah buluk banget. Maaf ya guys, aku buluk. Ada siapa nih? Buluk kalau bisa bahasa Inggris bule. Aduh. Minum dulu katanya. Jadi kita jok jadi 3000. Cheers. Terus no. Ayo minum. Mantap. Gue jadi ketawa kayak orang gila. Kayak gue tintuan. Wah iya benar kalian tintuan ya. Candalia, Chandra. Chandra. Canda apa ya? Siapanya Candi? Apa? Gak tahu. Apaan sih Del? Jujur, Adel kadang tuh suka lebih absurd. Adel kalau di YouTube jadi, hah? Apa sih? Lulu, sini lu. Ya udah. Oke. Okay. Lagi jalan-jalanin. Oke. Mie yang bikin manyun. Mie rebus. Mikirin ini nih bikin manyun, mikir-mikir. Mie rebus. Oh ya. Mie rebus. Mie apa yang bikin mie rebus? Gak salah sih mie rebus. Mie rebus. Ada kalau di Inggris jadi penyanyi. Ada yang ikutin Samsol ya, Sedel? Ikutlah. Eh sama. Ih dari ini tau gak sih dari apa? Dari yang Dizzy Waiter Challenge. Itu kok itu banget, banget gak sih? Itu ngakak banget. Itu kayaknya humor aku receh gara-gara mereka gak sih? Aku nonton itu perut aku sakit. Iya bener banget. Sampai sekarang tuh gak. Ini Lulu guys, bukan Vioni. Halo Lulu. Apa aku Vioni? Wih, ini dia. Ini Lulu. Dia si Jali. Iya lo bisa lo. Receh apa yang bisa? Hah? Satu gue. Ada kok di Jakarta. Anda. Gimana sih nyanyi Migi Kata guys? Suara for Migi Kata. Wih, hashtag. Katanya Lulu juga for Migi Kata apa kita duet aja? Ayo. Masih duet dong. Onel kalau lockout jadi off nil. Lulu kalau geli jadi bulu. Hah? Itu tadi dia komen. Oh gitu. Itu yang kalian suka banget yang ingin aku ya, mohon maaf. Jujur, kalian boleh. Ya, dadah. Serius. Mau. Dadah, dikit lagi kita udahan. Jam berapa sekarang? Udah jam 9 ternyata. Jadi jokesnya apa sih dia? Uma kalau jadi apa jadi apa? Uma kalau jadi member tim T jadi Uma. Apa? Gigi lu merah, Flora. Ini bisa. Ini oke. Oh ya, absen dulu. Oke, aku mau absen yang top disco. Live-nya. Ada Kak Udang. Hai Kak Udang. Tapi ini tadi udah sih. Apalagi yaudah lagi aja. Yaudah lagi sih, ribet banget sih. Hai Kak Onda underscore TS, ITS. Hai Onio. Hai Kak Hekit. Hai Kak Heki. Hai Kak Kisan, halo. Hai Kisan. Halo Lutfi, HWR.
Hai Kak Vila, HRK48. Hai Kak, I'm Ragil, oke? Ada gak sih Kak Vila? Eh, siapa yang minum? Kak Ragil. Ada. Hai Kak Fikri, Kak Namara, Kak Rian Yau, Takasan, halo. Eh, bahkan aku gak ngabarin. Aku diri. Serandom itu. Emang se gak jelas lah. Aldi, halo Kak Gilang. Iya, ada Fadil. GP. Fadil Jaidi. Iya. Emang lah. Halo Kak Rizky MVL. Eh, apa showroom-showroom aku gak usah pakai makeup kali ya? Pakai ini aja deh tuh, ada beauty. Emang iya? Nih. Oh iya. Coba kau pakai. Enggak sih, ini kayak lebih buat kayak smooth sama brightness-nya gitu. Del, tolonglah jangan berebutan lah. Bocetnya lah. Kapan ini? Apa nih siapa? Hai Kak Kevin. Hai Kak Kevin. Kevin. Pasti Kevin kamu Anggara. Selalu di rumah. Karena kan home alone. Yang namanya siapa? Kevin. Hai Kevin. Mau nangis. Aduh. Eh pulang udah. Dong. Oh, ini udah ya. Guys, makasih ya yang udah nonton live showroom. Yeah. Makasih juga buat gift-giftnya. Oh ya, screenshot. Mulainya sama siapa? Berakhirnya sama siapa ya? Udah. Udah lah ya. Just gift ya. Yay. Makasih ya guys yang udah nonton yang Karido, Kak Your Mom aneh banget ngomongnya. Your Mom, makasih. Grandma. Hai Kak O'Neil. Ada Kak O'Neil. Diri saya sendiri. Kak Bangdo, Kak Fajaran, Kak Eldi, Kak Sandy, Kak Fitzen, Kak Ronald, Kak Rosi, Kak Cucu, Kak Hasan, makasih juga yang udah nge-give ya, Kak Sal, Kak Kentang Goreng, Kak Yosep, Kak Vandimas, Kak Sendito, Kak Vila, HRK48, makasih ya udah lihat showroom ini yang sangat receh. Eh, kapan-kapan showroom berdua yuk? Ayo, nanti kan mungkin showroom kedua mungkin kita akan membawakan jokes bebek-bebek lebih mendalam lagi ya. Penting banget. Oke, udah ini udah penutupan. Udah penutupan sini. Penutupan guys. Hai. Sini. Hai. Sini. Makasih ya. Guys, ada. Inilah melon juice. Enggak apa-apa. Hai. Itu lagi. Makasih, dadah. Bye. Makasih guys. Bang member. Ada berapa orang? Eh benar, aku belum masuk layar, Kak. Oke. Dan lo upload aja.